Halo Sobat Inspirasi News, emang selalu ada yang unik di dunia ini. Ya, kali ini kabar dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seorang punya nama yang unik, pria muslim, tetapi namanya kontroversial. Karena pria 57 tahun itu memiliki nama Selamat Hari Natal. Nama unik pria asal Dusun Wates, Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ini dalam bahasa Indonesia berarti Selamat Natal. Tak hanya unik, penampilan Selamat juga unik. Rambut gondrong, dia dinilai mirip dengan Yesus, sehingga ia sering dipanggil teman-temannya dengan nama Selamat Yesus. Selamat memang lahir bertepatan dengan hari Natal 25 Desember 1962. Pemberian nama unik tersebut bukanlah dari sang ibu. Saat lahir, Ibu Slamet mengatakan jika saat itu Slamet dibantu kelahirannya oleh seorang bidan yang beragama Kristen. Yang membantu saat saya lahir itu orang Kristen Jawi Wetan, namanya Ibu Welas Asih, kata Slamet. Seperti dilansir dari beberapa media, meski dirinya seorang Muslim, ia mengaku tidak mempermasalahkan namanya. Selamat bahkan tidak masalah saat dijuluki dengan nama Selamat Yesus karena perawakan dan rambutnya yang gondrong. Benar, warga memanggil saya Yesus. Mungkin karena perawakan dan rambut saya yang mirip, ujar Selamat kemarin. Tetangga Selamat yang mayoritas Muslim juga tidak merasa keberatan memanggil Selamat dengan nama Yesus. Di mata para tetangganya, Selamat merupakan sosok yang dermawan, senang membantu. Sehari-hari Selamat dengan suka rela mengangkut sampah para warga dengan mobil pick up tua miliknya. Selamat mengaku ikhlas melakukan pekerjaannya meski sering tidak mendapat upah. Ya, saya angkut sampah suka rela daripada dibuang di sungai. Yang penting dapat barokahnya saja, pungkas Selamat.